Kampung Air Resto Pati secara resmi dibuka pada hari Kamis 23 Desember 2021. Peresmian Kampung Air Resto yang berada di Jalan Raya Juana Rembang kilometer 2 Kecamatan Juana Kabupaten Pati itu dihadiri oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Hadi Santosa dan beberapa anggota DPRD Pati. Saya sangat berterima kasih dan tentunya Pati butuh orang-orang seperti Pak Selamat Widodo ini berani berinvestasi dan tentunya untuk memberikan satu ya peluang. Aku ada peluang pekerjaan di luar itu juga tetap kita tetap mencari nafkah bersama-sama. Artinya kan kita membuka lapangan kerja di sini cukup besar juga dan tentunya itu berdampak juga buat semuanya, buat lingkungan, buat desanya, buat wilayahnya, buat tenaga kerjanya. Tentunya juga kalau sudah omset bagus, pendapatan bagus, jangan lupa juga pastinya ada pendapatan juga buat negara juga. Artinya jangan lupa itu. Pemilik Kampung Air Resto Slamet Widodo menyampaikan bahwa dirinya selaku putra daerah membuat Kampung Air Resto supaya Kabupaten Pati lebih dikenal masyarakat luas, baik dari luar daerah maupun warga sekitar. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar dan instansi terkait yang telah membantu sekaligus mendukung adanya Kampung Air Resto. Kemudian Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menegaskan bahwa dalam acara ini, SOP kesehatan harus dikuatkan supaya tidak ada yang dirugikan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Slamet Widodo karena Kabupaten Pati membutuhkan orang-orang seperti beliau yang menginvestasikan uangnya untuk memberi pekerjaan bagi warga Pati, terutama warga sekitar. Dari Pati, Muhammad Kafi Mitra Pos melaporkan.